Halo teman-teman semua yang udah mampir di video ini. Kali ini gue mau ngasih tahu kalian quest Titan Boss Seal Online. Nah, untuk memulai questnya itu, kita harus ke Elim. Di Elim, kita berbicara ke Old Knight ini, ada di belakang gue. Nah, kita tanya aja di sini. Langsung aja. Tanya, 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 tanya. Nah, udah selesai. Nah, ini udah dapat item questnya. Setelah dapat item quest Old Knight Story, kita langsung ke Madeline. Kita ke Madeline dulu. Nah, kalau udah nyampe Madeline, kita arahnya langsung ke Sinta. Sina, sorry. Ada NPC namanya Sina. Nah, di sini NPC-nya. Nah, ke Fortune Teller. Tuh, ada Sina. Kita bicara sama Sina. You ask about Titan. Kita tanya Titan. Terus, tanya. Nah, baru nih, udah ganti item questnya. Berubah jadi Seal of Titan, kan? Nah, setelah dapet quest ini, kita langsung aja ke boss Titannya. Nah, Titan itu ada dua sebenarnya, ada di Gua Crot sama di Gua Clement. Nah, sekarang gua mau kasih tahu lu di Gua Clement Titannya. Salah jalan lagi nih, gimana nih? Kita langsung ke Zaid aja. Zaid. Nah, setelah sampai Zaid, kita langsung ke atas kanan. Itu ada tulisan Clement Mine nih jalannya. Kalau teman-teman yang lain mau quest, gue saranin pakai Froomy sih atau kendaraan lah, karena emang jauh banget jalannya. Nah, ini jalannya. Setelah sampai sini, rel rusak, langsung ke kanan kita. Udah di kanan sini, kita lurus saja. Kalau udah sampai sini, kita belok kiri. Nah, udah sampai ini. Gua Clement lantai 2. Kita masuk ya. Nah, setelah udah masuk lantai 2, ini ikutin aja nih videonya. Kita harus ikutin rel ini ke tempat bosnya. Nah, di sini tuh ada dua ya bosnya. Titannya ada dua. Harusnya kalau belum di kill. Oh, ini belum spawn. Biasanya spawn di sini. Kita lihat lagi di sini.
Wah, belum spawn juga. Padahal di sini ini bosnya. Itu tadi Titan, sini juga Titan. Di dalam sini ada KOD namanya. Wah, belum spawn. Kita tunggu aja kayaknya ini. Nah, ini udah spawn nih Titannya bosnya. Kita langsung kill aja ini. Udah spawn ini. Kill langsung. Ini beda-beda ya di setiap seal. Kadang di beberapa seal ini bos kayak gini nggak bisa di solo. Nah, tuh udah kelar ini. Artinya. Mana tadi? Nah, dapat ini Soul of Titan. Setelah dapat ini, kita langsung ke Madeline. Setelah sampai Madeline, kita balik lagi ke tempat tadi, Sina. Sina, kita storan. Ngasih ini, Soul of Titan. Bukti kita udah nge-kill bossnya. Nah, Sina. Show langsung. Nah, tuh. Udah dikelar. Nah, kalau quest bossing Titan, kita dapat satu ruby sama satu kristal. Nah, kayaknya untuk video ini sampai sini aja dulu. Terima kasih semuanya udah nonton. Semoga bermanfaat. Thank you. Goodbye.